Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Tranek ya. Untuk rute yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah rute dari Medan ya, yaitu berada di Sumatera. Dan untuk modnya seperti biasa dari ASK FM, dan untuk liverynya ini sudah dapatkan dari grup ya. Untuk review liverynya nanti kita review di video terpisah teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja gunakan untuk perjalanan, dan kali ini kita akan membahas tentang sepertinya akan ada updatean di busit versi selanjutnya, entah versi berapa, 40, 44 atau berapa, kita tunggu saja. Nah seperti yang kita tahu di channel YouTube-nya Malio itu terdapat scene baru ya, yaitu scene multiplayer. Kita bisa berkompetisi melalui perlombaan game balap ya. Dan di situ terdapat pembaruan. Jadi sistemnya itu tidak kita kejar-kejaran target mengantarkan penumpang, siapa yang cepat duluan yang sampai itu tidak. Namun ini seperti ya balapan biasa gitu ya. Dan sebenarnya bagus ya untuk game balapan seperti ini, jadi biar player itu enggak terlalu bosen gitu ya dengan mini game seperti ini, salah satunya di multiplayer. Namun kalau menurut saya pribadi, ini kan gamenya genrenya simulator ya. Terus kalau dikasih kayak mini game itu sebenarnya bagus, namun hanya untuk pelengkap saja. Namun seperti yang kita tahu, kalau simulator ini kan biasanya lebih mengutamakan ke misi-misi mengantarkan penumpang, mengantarkan barang, kan seperti itu. Namun kalau balapan sih mungkin nggak bakalan serame game-game ini ya, misal ngelayap, narik, ataupun yang multiplayer biasa, atau istilahnya ngelayap multiplayer gitu ya. Karena seperti minigame yang kemarin itu kan saya rasa yang mainkan itu sedikit ya, mungkin mengumpulkan poin yang spesial 17-an itu teman-teman. Jadi itu kan ada minigame ya. Namun ya seperti yang kita tahu ya, sekedar minigame aja gitu ya, seperti halnya di game CDO. Harapan kita game CDO itu bisa rame, dan kenyataannya ya gini ya, kayak kurang ini, kurang naik ya game CDO itu. Berbeda dengan game busit yang sudah ada ini komunitasnya ya teman-teman. Namun kalau komunitas game CDO itu benar-benar ada atau sebenarnya aktif namun kurang begitu terekspos, itu saya belum tahu ya. Namun yang saya tahu ya game ini mati suri gitu ya dibandingkan dengan game busitnya, karena kan game racing itu kan sekarang udah grafiknya udah realistis banget ya, berbanding jauh dengan game CDO yang grafiknya saya rasa belum bisa menyaingi gitu ya, game-game balap yang lainnya gitu ya. Jadi ya mungkin perlu ada inovasi lagi mengenai grafiknya, dan kita tunggu saja kejutan dari Malio nanti akan menghadirkan game apa, atau game busitnya ini lebih di upgrade lagi mungkin ya. Karena kalau game TOE3 ini sudah bisa memasang mod, wah itu bakalan saingan banget ya antara game busit dengan game TOE3 gitu ya. Karena kan ini kan udah bisa dioprek ya TOE3 itu. Namun entah nanti bakalan berkelanjutan atau tidaknya itu kan kita belum tahu ya, karena masih ilegal untuk sekarang itu. Dan kita akan cari tempat pemberhentian mungkin di depan sini aja ya. Nah di sini aja. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan,
atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Syaptian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.